Ya, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar vaksinasi massal di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Vaksinasi massal ini diikuti sebanyak 6.000 tenaga kesehatan se-DKI Jakarta. Ya, baik pemirsa, hari ini ditargetkan sebanyak 2.000 tenaga kesehatan melakukan vaksinasi massal di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saat ini sejumlah tenaga kesehatan sudah dilakukan vaksinasi. Sebelumnya, para tenaga kesehatan ini menjalani sejumlah proses atau tahapan sebelum divaksinasi, seperti melakukan registrasi dengan membawa data diri dan sejumlah persyaratan lainnya. Kemudian juga sebelum divaksin, para tenaga kesehatan ini juga tadi menjalani sejumlah rangkaian pemeriksaan kesehatan sebelum benar-benar siap untuk divaksin. Setelah divaksinasi, para tenaga kesehatan ini kemudian akan menjalani observasi selama 30 menit untuk dipastikan apakah para tenaga kesehatan ini merasakan gejala tertentu setelah dilakukan atau setelah disuntikan vaksin. Jikalau memang tidak ada gejala, maka tenaga kesehatan ini akan diperbolehkan untuk menjalani aktivitas kembali, dan pada 14 hari mendatang akan dilakukan penyuntikan dosis kedua. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Damar Wicaksono, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan.